amal soleh, salah satu dari amal anda itu arba'ah. Beliau mengatakan Imam Ahmad rahimahullah yang terkenal, beliau hafal 1 juta hadis seperti hafalnya surat Fatihah, lancar banget. Yang beliau menghafalkan 30 juz Al-Quran sekali dengan langsung hafal. Imam Ahmad mengatakan, umpama saya ini punya doa yang makbul, pertama kali akan saya gunakan untuk mendoakan pimpinan-pimpinan yang umat Islam. Karena kalau pimpinan yang umat Islam itu lempeng, nanti kebaikan lempeng dia akan berpengaruh kepada 10 bawahan. Maknanya bagaimana para hadirin, kita lagi ada pilihan macam-macam penguasa-penguasa di negeri kita, kita jangan termasuk bagian yang cuek, ikutlah berdoa, ikutlah nyoblos. Yang dicoblos siapa yang tergantung istiqorohnya masing-masing, mungkin berbeda dari setiap daerah. Kita tadi sudah dengar, Masya Allah, bagaimana instansi-instansi kita dibuka. Ini karena beliau-beliaunya ada simpati dengan kita, ada titik temu dengan kita. Harapannya kalau ada penguasa-penguasa yang ada di titik dengan kita, akhirnya kekuasaannya digunakan untuk banyak hal yang diribai oleh Allah. Itu dalam kitab fikih ada namanya bab kewajiban seluruh muslim nasbul a'immah, usaha untuk memilih pimpinan yang baik untuk umat, untuk agamanya maupun untuk dunianya. Itu bagian dari kewajiban setiap muslim. Mungkin sistem yang ada menyusahkan kita. Masa seorang akbar, seorang kafir dengan seorang pelacur suaranya dihitung satu suaranya. Itu bukan urusan kita. Urusan kita di antara gambaran usaha untuk ikut-ikut mengangkat pimpinan yang lebih baik itu sudah kita usahakan, biar kita nanti kalau ditanya kewajiban kita di akhirat, kamu sudah ikut usaha untuk itu atau belum, kita sudah punya alasan untuk itu. Kita ingin jadi warga negara yang baik dan jadi mukallaf yang baik di dalam bersikap urusan usaha dan berdoa untuk para pimpinan-pimpinan negeri ini, baik pun dari kalangan bawah oleh Pak Desanya, Pak RT-nya, sampai kalangan terbatas. Dan itulah yang dicontohkan oleh guru-guru kita, termasuk Ibu Guru ini kita nggak pernah bantu, termasuk yang setahu saya ketika pernah jamaah dari Tenggoro ke Nilutin, termasuk keluarga kami di Nilutin, tengah-tengah pemilih di Nilutin, para masyih termasuk Syair Agung berangkat dari Nilutin untuk nyoblos, termasuk guru-guru kami di Pakistan. Begitulah pemahaman umumnya ulama, tentu saja ada yang tidak umum, itu menganggap termasuk bagian dari usaha nasbul a'immah adalah dengan ikut mencoblos, bukan dari bagian orang yang berbuat tidak peduli dengan putusan. Hadirin, banyak ulama berpendapat sistem mendapatkan kekuasaan itu macam-macam. Nabi Sulaiman itu kalau dihitung hitungannya raja, tetapi kerajaannya digunakan untuk agama Allah ridho. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih itu kalau secara hitungan dia raja, tetapi digunakan untuk negaranya Allah sampai masuk dalam hadisnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara hitungan itu adalah dinasti Bani Umayyah, tapi digunakan untuk agama, manfaatnya kekuasaan dia sampai sekarang belum habis. Semua pendataan hadis, penulisan kitab hadis, ini munculnya di zaman Umar bin Abdul Aziz dan atas perintah kerajaan waktu. Akhirnya kita tidak sulit untuk baca kitab taklim, tidak sulit untuk baca kitab Kutub Ustah, semuanya ini dari gerakan atas perintahnya Umar bin Abdul Aziz. Dan seterusnya. Maka harapan kami, khusus hari-hari ini kita anggap orang berpuasa sembilan, kalau orang maqami itu bagian orang-orang yang doanya berkemungkinan makbul, maka kita gunakan untuk doa kepada Allah biar Allah memunculkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik, yang nanti bisa ajak kita kerjasama untuk buat kerja-kerja yang lebih besar lagi di kalangan-kalangan masyarakat, kalangan para pengusaha, penguasa, akhirnya semuanya dapat ridhonya, akhirnya bareng-bareng dari Indonesia ini rombongan terbesar masuk surga. Rombongannya bukan akhbab saja, sak penguasa, sak presidennya, sak DPR MPR-nya kita angkut bareng ke surga. Amin.
menyempatkan rumahnya yang mau berangkat kemana saja pas hari 14 Februari menyempatkan diri untuk ikut nyoblos. Insyaallah semuanya ya. Itu semua hadirin adalah dari Allah kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana cerita tadi malam, sepertinya Madinah itu Nabi hijrah ke sana terus terpilih. Ternyata sebelum itu sudah dipilih oleh Allah. Ketika Isra sudah dipilih. Maka kita akhiri masih cerita, semoga kita anak cucu kita, diri kita menjadi bagian yang dipilih oleh Allah sampai hari kiamat. Amin.